Aris, umur 30 tahun. Nama Oman Andi, umur 37. Abdul Qadir, usianya 31. Orang jarang ada yang naik jadinya. Sangat menurun banget ya, gara-gara COVID kayak gini, COVID-19 ini untuk orderannya jauh banget drastis turun. Kalau penumpangnya, kalau di penumpang kayaknya kalau di Grab, itu apa udah jarang. Kebanyakan malah food, karena kan orang nggak bisa keluar rumah. Merasa sih kalau misalkan ini tutup juga kita nggak bisa cari makan ya. Kita kan kerjanya di mall, ibaratnya cari go food banyaknya. Mall-mall yang lain udah tutup banyaknya, cuman Arta Gading aja yang buka. Kalau kehadiran MHG sih yang sangat terbantu ya, di saat mall-mall kelapa di daerah Kelapa Gading itu tutup dengan adanya pandemik ini, Arta Gading itu sangat membantu di situasi saat ini. Seenggak-enggaknya kita bisa buat cari uang penghasilan itu adalah kalau nggak ada Arta Gading ya nggak tahu dah kita mau kemana lagi nih gitu. Karena kan barangnya lengkap jadi kita nggak perlu mencrok tempat lain lagi. Kita pakai masker kalau pergi ya. Karena dengan pakai masker kita bisa menolong diri kita sendiri dan juga mencegah penularan terhadap orang lain. Kan banyak tempat tutup. Memang sih supermarket pengen buka ya. Cuma kalau kita mau beli agak banyak kan paling enak emang ke supermarket kayak gini. Ini emang sangat terbantu sih sama kehadiran Diamond. Oh, nggak usah nyetok aja mungkin. Kan selalu supermarket kayak Diamond ini selalu ada. Jadi ya mungkin nggak usah nyetok yang berlebihan. Beli yang benar-benar kita perlu aja. Yang sama tetap jaga jarak aja satu sama lain. Tempelnya di rumah. Kita kerja di sini bisa membantu kalian di rumah. Kalau saya sih buat customer gitu ya, kalau sehat di rumah aja dah, biar kami ojol, para teman-teman ojol yang berjuang untuk stay di rumah aja, biar kami yang melayani Anda untuk kebutuhan Anda. Untuk MAG, terima kasih untuk MAG karena kita membantu kami para ojek online ini untuk mencari rezeki, cari penghasilan di sini. Semoga MAG sehat selalu lah.